Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang yang menonton live ini. Jangan lupa share serta komen dan sumbangkan serta anda insyaAllah. Daripada petang ini kita membawakan secara langsung di bilik wakaf Jannatul Firdaus bagi proses mengkafan jenazah Allahyarham Muhammad Arsyad bin Abdul Majid. Jenazah ini berusia 73 tahun. Sebab kematian adalah sakit tua. Jenazah ini telah pun kita ambil di Hospital Tengku Ampun Rehmah Kelang. Kita bawa balik mandi di bilik wakaf Jannatul Firdaus. InsyaAllah sekarang adalah proses mengkafankan jenazah. Dan selepas ini kita akan salatkan jenazah. Seterusnya kita akan mengebumikan jenazah nanti di tanah perkuburan Islam Selat Kelang, insyaAllah. Jadi yang menonton live ini jangan lupa share like satu komen dan sumbangkan serta anda insyaAllah. Tolong share. Turut hadir membantu sekarang kita adalah Abang Yusuf selaku Ketua Bilal Uni Abang Jenazah. Dan Cik Ras, Abang Syami, Abang Zan, Abang Sam dan Abang Nizam Pomen. Anaknya yang dekat kampung. Azliza Angko Al-Fatihah dan Mak Khairul Afshan Al-Fatihah. Terima kasih Hanizan Ayub Al-Fatihah. Keluarga arwah duduk mana? Duduk di Kampung Delik Baru dan Faiz Al-Fatihah dan Sam Azam. Terima kasih saya ucapkan daripada Khalijah Kili. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam ta'ziah buat keluarga arwah. Jangan lupa share, like serta komen dan sebagainya standar. Tolong share. Daripada Hani Rusli, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam ta'ziah buat keluarga arwah. Semoga dia ditempatkan di dalam golongan orang-orang beriman. Al-Fatihah. Terima kasih saya ucapkan. Pada Mama Laila.
Al-Fatihah dibaca, salam terhanjah, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin amin. Terima kasih. Saya ucapkan ada 60 yang menonton pada petang ini. Jangan lupa share, tolong share. Daripada Sin Smek, Al-Fatihah, semoga rohnya ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Terima kasih. Diucapkan daripada Nur Hisham bin Halib Hisham, Al-Fatihah, semoga dipermudahkan urusan olehnya. Allahumma amin. Terima kasih. Dak Mikail, teringat proses kafan mak mertua saya baru meninggal 2 minggu lepas Al-Fatihah. Saya ucapkan juga salam ta'ziah buat Mikail. Kita doakan supaya almarhumah ditempatkan di kalangan orang beriman dan orang yang soleh. Soleh, insyaAllah. Dan para penonton juga, jangan lupa kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham Muhammad Arsyad, Muhammad Arsyad bin Abdul Majid, yang telah meninggal dunia sebab kematian dan sakit tua berusia 73 tahun, insyaAllah. Jadi kita dah hampir di perakhiran kafan. InsyaAllah sebab ini kita akan memberi perkhidmatan terakhir buat ahli keluarga untuk melihat. Dan sebab ini kita akan solatkan jenazah. Dan seterusnya kita akan hantar jenazah atau mengebumikan jenazah di Tanah Perkuburan Islam Selat Kelang, insyaAllah. Jadi tunggu saja saya akan buat lintas langsung live nanti waktu di Tanah Perkuburan Islam Selat Kelang nanti, insyaAllah. Berami Wati Alil Al-Fatihah. Terima kasih saya ucapkan. Jangan merau, jangan begini.
kaki yang dia wuduk, eh, dapat berat. Okay.